Kali ini saya akan sharing bagaimana cara menghitung poligon terbuka. Di saya mempunyai data poligon terbuka datang dari surveyor. Jadi dia dimulai dari titik 27 backset ke 29. Kemudian dia berdiri lagi di 29 backset ke 27. Sebetulnya ini seperti poligon tertutup karena titik diri pertama itu di BH27, kembalinya final foresight-nya itu di 27 juga. Tapi ini sebetulnya poligon terbuka, bukan poligon tertutup. Jadi saya akan sharing bagaimana cara menghitungnya karena sudah lama saya nggak menghitung poligon. Ya, ini saya akan aja perhitungan poligon. Yes, bisa terbuka dan tertutup sebetulnya ini. Nanti saya kasih trik caranya. Nah, ini titik fixnya. Jadi di ini titiknya itu sama dengan ini ya. 29 ini sama dengan ini. 29 ini sama dengan ini. Jadi F9 itu sama dengan copy paste value ya. Ini sama dengan F9. Oke. Pertama kita convert ini derajat menit detik menjadi desimal. Rumusnya tuh pakai sum product. Ini saya kasih trik-trik juga rumus yang lain daripada yang lain ya. Jadi ini bisa pakai rumus sum product seperti ini. Jadi ini kalau diterjemahkan itu adalah B8 dibagi 1 ditambah C, 8 dibagi 60 ditambah D dibagi 3600 seperti itu. Sini kita convert. Ctrl V ini penjumlahannya. Ya. Kemudian ini jumlah sudutnya, ini trunk E24, ya ini mengambil harga sudut. Kemudian ini mengambil harga menitnya. Kemudian ini rumus untuk mengambil detik. Mungkin sebagian dari teman-teman tanya, kenapa kok pakai trunk, tidak pakai integer? Ini saya kasih contoh ya alasannya. Saya punya nilai 1,5. Dan 1, negatif 1,5. Kita bedakan. Seandainya saya pakai rumus integer, yang didapat adalah minus 2. Kemudian kalau saya pakai trunked ya, nah itu minus 1. Kalau seandainya ini saya mau adalah minus 1,5 derajat, saya mau ambil derajatnya saja kan harusnya negatif 1 ya, bukan negatif 2. Itu alasannya kenapa saya pakai trunk, tidak pakai integer. Itu saya terangkan seperti itu. Kemudian ini kenapa sum product? Saya lebih suka karena kalau ada perubahan saya tinggal geser-geser seperti ini. Jadi tidak perlu digeser satu-satu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya. Kolom yang di tengah ini ya. Itu berisi hitungan, hitungan temporary. Nanti kita bisa hide. Yang pertama kita mengisi azimut awal. Yaitu azimut dari 29 ke 27. Kita masukkan di sini. Saya pakai rumus ATAN 2 sama dengan kalau ada yang pakai rumus ada yang pakai ATAN atau dan lain-lainnya, saya pakai rumus ATAN 2. X-nya ini X yang dituju ini kan dari CP29 itu saya asumsikan itu titik asal, titik yang dituju itu yang di bawah karena kita ingin menghitung dari CP 29 ke CP27, maka titik asalnya CP29.
kita ke Z dulu, ini dikurangi Z atas, kemudian ini dikurangi X tujuan dikurangi X asal, kurung tutup. Nah, ini hasilnya masih dalam bentuk derajat, bentuk radian. Kita rubah menjadi derajat, rumusnya degrees d degrees. Nah, itu 138 azimutnya. Nah, yang perlu kita perhatikan ini, kita copy ke bawah ya. Ini masih 138. Oh, ini soalnya sama. Kadang pembaginya ini kan hasilnya negatif. Jadi kita beri nama, coba ya saya dummy aja. Dummy ini dari sini. Nah, ini aja dummy nanti biar tahu. Nah, ini kan negatif. Kalau negatif kan harus ditambah 360 ya. Supaya otomatis setiap ada hasil azimutnya itu negatif terus otomatis ditambah 360, kita menggunakan fungsi yang namanya di Excel itu mod. Mod. Numbernya ini diversernya 360. Kita cek yang di sini ya, kita pakai fungsi ini kan 41 kita simpan ya, nanti hasilnya sama enggak. Ini kita tambah 360. Terus kita copy rumus dari atas. Nah, sama kan? Kita cek. Nah, true, berarti sama. Itu fungsinya. Nah, ini kita copy ke bawah. Fungsinya. Nah, azimut awal dan azimut akhir ini sama. Ini kita buat di sini ya, azimut ini sama dengan ini. Oke. Kemudian ini kita rubah derajat menit detiknya. Oh, ini format numbernya number kecilin lagi aja. Oke. Kemudian apa rumusnya? Ini dikurang ini dikali 60. Kemudian di terang. Ini dikurangi 138 dikurangi ini sorry ini dikurangi dalam kurung ini ditambah ini dibagi 60 oke dikali 360 3600 ya ini rumusnya ini kita bikin dua desimal. Oke. 2640. Ini saya kasih tahu trik juga bagaimana cara lebih cepat menghitung derajat menit detik. Tapi dengan trik merubah menjadi format time. Contoh, ini kita bagi 240. Ya. Kemudian kontrol format cell atau kontrol 1.
format cell. Mana format cell? Kita custom, kita format H, H kecil, H kecil, H besar sama dengan H kecil. Pemisahnya ke menit, saya pakai tanda strip. Terus detik, nah, kita format 2 digit di belakang. Nah, 138, 36, 26,4. Sama kan 130, 38, 36, 26,4. Nah, itu caranya lebih cepat menghitung derajat menit detik tanpa rumus. Tapi kalau untuk ini, kita pakai rumus aja lah. Kemudian kita hitung azimut berikutnya. Nah, ini kan ada koreksi ya. Koreksi kita simpan di sini aja dulu. Fs atau koreksi sudut. Fs. Koreksi sudutnya kita taruh di sini aja lah. Kita kasih kita warna kuning aja koreksinya. Warnanya merah. Nah. Rumusnya itu ini ditambah ya azimut awal ditambah sudut berikutnya ditambah koreksi. Koreksinya dalam satuan detik. Jadi ini dibagi 3600. Oh, keliru. Azimut berikutnya ditambah ini kurangi 180 ditambah koreksi dibagi 3600. Nah, rohnya seperti itu. Untuk menghindari nilai negatif kita pakai mod. 360. Oke, kita copy ke bawah. Oke. Ini 138. Kemudian kita copy ini. Ini sudah, nah kita lihat ya, kalau tidak ada kesalahan sudut, ya, itu azimut awal itu harus sama dengan azimut akhir. Kalau kita lihat di sini kan beda ya, ini 2640, ini 3610, jadi ada kesalahan sudut sebesar 10 detik atau negatif 10 detik. Jadi kita lihat di sini caranya itu gampang. Tinggal azimut fix yang akhir dikurangi azimut hasil hitungan itu pasti koreksinya. Ya. Ini kita copy ini rumusnya. Fastest value. Oh, ini trunknya ke sini ya. Udah kita bikin sama aja biar. Ya. Nah, ini ada 10 detik. 10 detik. Oke. Di azimut. Cara ngitungnya itu seperti itu. Jadi, saya nggak pernah menggunakan rumus N plus 30, N plus 2 dikali 180, kan biasanya gitu ya. Saya simpel aja kalau azimut awal setelah dihitung tidak sama dengan azimut akhir,
Berarti itu koreksinya. Koreksinya ini tadi. Koreksi yang fix dikurangi hitungan. Ya. Terus ini saya kasih. Ini harus di value dulu ya. Biar nggak circular refrain karena udah tahu. Jadi F9. Oke. Terus ini N ya. Jumlah sudut ya. N jumlah sudut ukuran dengan count banyaknya sudut bukan jamaknya bukan jumlah sudut countnya ke sini aja yang akurat itu pakai yang ini aja countnya oke berarti ada 7 titik koreksinya ini tadi 10 detik ini koreksi 10 detik karena ini satuannya detik ya 10 detik dibagi F4 dikunci 10 detik dibagi ini bagi jumlah titik. Jadi ini satuannya detik ya. Supaya lebih simple ya. Ini kayaknya nggak terbelit-belit ya. Ini kan bisa jadi nanti menit ya kalau titiknya banyak. Jadi jangan pakai rumus ini. Ini kan tadi detik ketemunya detik. Ini kan tadi nah ini satuannya derajat ya. Satuannya derajat 10 detik. Berarti koreksinya ini dibikin detik 10 3600 dikurangi banyak titik. Sebenarnya nggak dikasih kurung juga nggak apa-apa ini karena kali dan bagi itu urutan sama. Nah, tapi nggak dikunci ya. Ini dikunci harusnya. Oke. Nah, sama kan ini 10 detik ini harus sama. Di poster value aja. Oke, ini di noise. Nah, ini sudah balik nih. Nah, sama kan? Kalau nggak percaya dicek. Nah, ini sama dengan ini. Oh, sama true. Berarti sama. Sekarang kita hitung scale factor. Scale factor ini bisa dimasukkan kalau tidak ada harus scale factor ya kita masukkan angka 1. Kalau ada scale factor ya dimasukkan scale factor. Paling simple memasukkan scale factor itu membedakan antara jarak ukuran dengan TS atau dengan apa meteran atau TS dibandingkan dengan jarak koordinat itu nanti ketemu scale factor. Jarak koordinat yang tentunya didapat dari pengukuran GPS ya, bukan dari pengukuran poligon. Kita kalikan scale factor. Dikunci L4 dikalikan ini. Oke, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Uch. Oke, terus kita sum. Nah, ini kan terlihat
ada perbedaan. Ini hasil ukuran total station, ini setelah direduksi ke ellipsoid atau dikalikan scale factor. Kemudian kita kalikan jarak kali sinus, kita konvert ke radian azimutnya. Azimutnya kita ambil ini. Nah, kita kunci jaraknya, kita kunci kolom, kemudian kita copy sebelahnya, terus ini diganti cos F2, kita cek rumusnya, iya ke situ benar, benar. Kemudian kita copy ke bawah. Terus kita dx-nya berapa, kita taruh di sini koreksinya. Koreksinya kita taruh di sini. Ya, ini koreksi. Koreksi ini nanti kita hitung aja lah. Kita hitung dulu dari sini. Ini masih sama sama dengan ini, ya kan? Ini karena koordinat fix, ini sama dengan ini. Oke. Yang terakhir, ya. Rumusnya ini gini. Jadi yang x ke d sin alpha ditambah koreksi dx. Ya. Kemudian yang ini juga gitu. Jadi yang x sebelumnya ditambah desin. Nah, ini kita lihat koreksinya seberapa. Kita tinggal bandingkan ini x fix seperti dari sudut tadi, x fix dikurangi x hitung. Kasih sama aja general biar y juga gitu, y fix dikurangi y hitung. Kok nggak pas, y fix oke dikurangi y hitung, ini ada yang salah, ini y nih, y nya ada yang salah, ini hitungnya. Oke. Harusnya nggak segitu nilainya. Nah, ini salahnya di sini kan. Ini keliru tadi. Ini L sin. Nah, ini harusnya dikunci kolomnya. Oke, kunci kolomnya kita ulang. Nanti kalau udah jadi template-nya tinggal dipakai berkali-kali juga nggak apa-apa. Ini kan saya ulang dari awal. Jadi kita buat template dari awal ya. Kok masih salah tuh? Di Oh, tadi nggak saya copy di sini paste value ini diganti cos. Oke, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini. Jadi koreksinya ini jadi koreksi ke atas. Kalau sudah ketemu koreksinya, ini kan sebetulnya bisa dicek ya ke kesalahan ketelitiannya. Biasanya
ya, 1 banding berapa gitu ya. Jadi kita cek ketelitian liniernya, kita sebut ketelitian linier. Ketelitian liniernya itu kan ketelitian linier. Oke, taruh di sini ya. Itu adalah ini pangkat 2 ditambah ini koreksi pangkat 2 terus di akar. Akar itu koreksinya SQRT. Kemudian jumlah jarak yang sudah dikalikan scale factor ya, dibagi ini. Oh, 50.000. Bagus nih, 50.294 nih. Ya. Jadi kalau ini baru di integer atau di trunk juga nggak apa-apa. Terus kita row 1 atau format cell kita custom, kita masukkan 1 biar tulisannya 1 banding. Nah, 1 banding kalau dikira terlalu dekat ya, ini dikasih spasi gini aja kok repot. Satu banding 50.294. Selanjutnya kita koreksi ya. Ya, ini kalau melakukan koreksi ini harus di value. Kalau enggak nanti circular reference. Value. Kemudian rumusnya. Nah, jarak dibagi total jarak kali koreksi. Dikunci ya, dikunci di dolar itu kunci. Jadi nanti kalau di copy dia nggak jalan, dia jalannya hanya yang hal saja. Oke, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Cek hasilnya ini harus sama. True berarti sama. Dan untuk DY juga gitu. DY itu adalah jarak dibagi total jarak dikali koreksi Y. Kita cek yang ini tadi, benar nggak ya yang ini? Kadang sering ngecek berkali-kali saya tuh karena nggak pede. Betul, sekarang ini juga L dibagi ini dikali ini, betul. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ini dicek sama enggak? Oke, di sini juga dicek koordinat ini sama banget dengan yang koordinat fix hasilnya. True berarti sama. True berarti sama. Nah, sudah jadi nih hitungannya. Nah, hitungannya sudah jadi. Selamat mencoba. Jadi kalau nanti dipakai di rumus yang lain ya, ini tinggal di koordinat yang akhir ini dipanjangin aja. Ini kemudian di set. Dan rumus di atasnya di copy gitu. Yang penting tahu cara menghitungnya atau flow-nya bagaimana. Nah, kalau yang ini kan biasanya nggak dipakai ya. Yang mana yang nggak dipakai itu yang ini. Ini bisa di hide yang di sini. Terus yang ini juga bisa di hide. Jadi kelihatan. Kalau ditampilkan juga nggak apa-apa, biar orang orang lain tahu. Ya, selamat
Coba.